lebih keren. Alas merahnya nih. Iya. Nah, nih. Woo! Ini detik-detik ya. Luar biasa, coy. Jakarta. Jakarta luar biasa. Hihi. Oh, bagus banget ya. Tapi jadi berasa bro ini ya. Jakarta jadi berasa banget. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Wow, Jakarta berwarna hari ini. Aye. Itu dia. Itu dia Jakarta. Luar biasa. Hampir semua ya. Ini udah berasa banget loh ya. Ini Jakarta udah berasa banget sekarang. Jadi boleh dikatakan dia, oh luar biasa. Ini bagus sih ya, tapi menurut saya jadi membuat asapnya itu pekat loh, ini pekat banget nih. Mungkin di kamera nggak kelihatan ya. Kelihatan ya, tapi pekat banget loh. Pekat banget sampai ke sana juga ada nih. Wow, itu kalau yang ini daerah Ancol nih, ini wow, dahsyat banget tuh. Tapi saya nggak kelihatan, kita lihat yang ini aja. Wuhuy, keren, ajib betul. Luar biasa. Woi, selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru untuk Indonesia. Luar biasa. Woi, meriah banget, coy. Meriah banget. Keren. Sayangnya nggak kelihatan tuh di kayaknya di Ancol deh itu. Biasanya memang di Ancol. Sayang banget deh. Ini biasanya yang disebut pesta kembang api akhir tahun atau tahun baru itu selalu menjadi penantian dan ditunggu-tunggu orang ya. Ini sebagai bukti gitu ya, sebagai bukti kemenangan-kemenangan yang telah diraih. Ini gedung ini adalah hotel di daerah kawasan Kelapa Gading. Jadi, waduh keren banget. Keren habis ya. Jakarta di malam tahun baru. Benar-benar luar biasa. Dahsyat. Jadi biasanya orang akan merayakan tahun baru itu sebagai bentuk kemenangan di tahun sebelumnya, gitu ya. Bentuk kemenangan di tahun sebelumnya. Ini keren banget, loh. Benar-benar keren nih. Jadi, keren banget ini. Waduh, siap. Wede. Wes, bangun, Wes. Keren. Wih. Keren banget, eh. Saya ulangi lagi ya, jadi tahun baru itu biasanya raihan kemenangan di tahun sebelumnya terus menuju ke tahun barunya itu penuh dengan resolusi baru ya, penuh dengan semangat baru, penuh dengan pencapaian-pencapaian baru gitu. Keren banget.
keren banget lah, asik. Wih, itu lihat itu adalah hotel. Ini hotel ya, keren abis ya. Wih, itu daerah mana tuh? Daerah Ancol tuh. Iya, itu Ancol. Ancol biasanya memang paling bagus biasanya. Ancol, kita nggak bisa lihat ya dari sini Ancol, kita nggak bisa lihat. Coba lihat di bagian luar itu, bagus nggak? Dari luar itu kelihatan. Nah, ini kalau ini gedung La Piazza ya, di daerah La Piazza situ. Waduh, keren banget tuh. Wow. Jakarta. Jakarta di malam tahun baru. Jakarta cuy. Lalu begini yang benar-benar luar biasa. Benar-benar luar biasa. Anjir keren. Ledakannya itu sadap. Luar biasa, Jack. Ini keren banget nih, di gedung ini masih terus. Waduh, cakep betul. Wedes. Sadap, ngeri coy. Wih, meledak coy gedungnya. Selamat tahun baru. Wede, keren coy. Ini baru tahun baru namanya. Aduh, keren abis. Kelihatan di atas kita bagus. Iya. Dan kita bagus ternyata. Dari luar kelihatan enggak dari luar? Dari luar. Ini terlalu keren nih. Kalau kita lihat di bawah sini tenang aja, anteng gitu ya. Anteng aja, tapi kalau kita lihat di depan sini udah ledakannya coy. Ini gedung ini yang saya perhatiin keren banget nih. Ini gedung hotel ya ini sebenarnya. Ini gedung hotel. Asik, sadap. Wih, kerennya. Sadap. Siap, mantap bisa. Waduh, ledakannya. Widi, maknyos, sadap, widi, keren, wis, bagaimana dengan kota Anda? Apakah semeriah kota Jakarta? Wis, luar biasa sekali. Ini meriah-meriah gini tapi bikin polusi. Widih, ledakannya keren ya. Widih, seru abis ya. Yoi. Wedes. Ini gedung ini keren abis memang. Jadi gedung ini didandani ya buat teman-teman. Ini gedung ini didandani. Ini kalau nggak salah hotelnya Hotel Haris ya. Hotel Haris. Jadi hotel ini didandani. Nah, itu yang mallnya udah mulai itu. Yang mallnya udah mulai itu. Ya, mallnya. Nah, itu. Kecil dulu biasanya memang begitu, kecil dulu. Jadi lama-lama besar dia. Iya. Ini mulai. Nih, kita zoom ya. Gitu, pasti begitu biasanya. Kecil dulu, lama-lama jadi gede. Habis gila. Dahsyat, men. Sedoy. Keren. Ya. Ini sepanjang malam ini. Benar-benar luar biasa. Waduh, mulai itu ya. Mulai itu, mulai gede itu.
Naik gede tuh. Lah pokoknya. Tapi biasanya di Ancol itu lebih seru lagi. Kita nggak bisa lihat Ancol dari sini. Iya. Kita nggak bisa lihat Ancol. Tepar lagi udah. Hah? Udah tepar. Teman kali itu video. Iya. Itu dekat Ancol. Ancol biasanya selalu utuh dia tuh. Gede-gede dia. Tuh, ah, lihat tuh. Ah, waduh. Nah. Itu sana itu. Makanya itu. Tadi yang terakhir kan kayak biasa. Iya. Masih, ini justru yang di mallnya sekarang ini. Itu luar biasa ini. Sedikit kecil. Iya. Biasanya terakhir selalu lebih besar biasanya. Karena begitu. Lain udah habis sudah. Tinggal ini. Ancol masih luar biasa ya. Sayangnya enggak kelihatan aja. Jadi kota Jakarta sekarang sedang berasap habis-habisan ini. Sampai enggak napa ya. Ini ya gedungnya ya, asapnya. Aduh. Asap ini udah berasap banget ya. Sadar. Mana nih mallnya katanya. Sini udah habis. Ya. Kalau kita lihat ke bawah sini malah orang asik tidur, ngadem bawah sini. Ya nggak jelas. Tidur semua ini udah nih. Tahun baru. Jadi sekali lagi saya ucapkan buat teman-teman semua selamat tahun baru. Tahun baru. Iya ya. Semoga tahun 2018 ini kita semakin lebih baik. Ini makin keren nih. Ini ya di daerah Biasa nih. Kasihan banget nih. Dan habis nih. Teriakan. Mana ini? Aduh. Iya. Kembang apinya lagi dibakar. Ah, habis sudah. Habis sudah. Hah? Belum, masih. Kalau yang sudah biasanya. Belum. Ya. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat tahun baru. Waduh, untuk teman-teman semua. Ancol masih ini. Ya. Masih bergemuruh. Semoga di tahun 2018 ini banyak hal yang baru yang bisa kita raih. Terus kemenangan-kemenangan juga ya. Serta berkat-berkat yang luar biasa tentunya. Untuk teman-teman saya di channel Josian juga terutama ya, semoga tahun ini channelnya makin jaya, makin keren, makin hebat, makin dahsyat, dan makin berhasil semuanya pokoknya. Thank you sudah standby dan selalu menantikan yang terbaik. Saya berharap ke depan channel ini semakin berkembang dan komunitas kita semakin lebih besar lagi untuk perubahan-perubahan yang lebih baik ke depannya. Terima kasih ya, thank you banget nih untuk teman-teman supportnya. Dan semuanya, sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru. Bye-bye.